aktor dan presenter Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati tidak memprioritaskan momongan setelah menikah akhir Januari tahun 2021. Bagi Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, prioritas hidupnya saat ini bukan anak, melainkan menjalani dan mensyukuri hidup. Fokus sama apa yang sudah ada, membesarkan anak-anak dan usaha bersama-sama, kata Ibnu Jamil di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kemarin. Ibnu Jamil yang sekarang berusia 39 tahun itu tidak menjadikan anak sebagai fokus utama setelah menikahi Ririn Ekawati. Sekarang kehidupan kami semakin seru. Bersyukur dan nikmati saja, ucap Ibnu Jamil. Ketika menikahi Ririn Ekawati, Ibnu Jamil sudah memiliki anak dari pernikahan pertamanya. Begitu pula Ririn Ekawati yang sudah mempunyai dua anak dari dua pernikahan sebelumnya. Kalau ditanya program anak, ya nggak ada. Nggak buru-buru punya momongan juga. Kami menikmati saja apa yang ada, kata Ibnu Jamil. Saat ini belum ada rencana dan tidak ada target kapan harus punya anak, ujar Ibnu Jamil.